Ya kita harus apa namanya kontrol dalam arti dia untuk masalah bergaul terutama ya, kita harus banyak kontrol, mesti hati-hati, mesti jaga, bisa jaga diri, dan apalagi di sekarang ini udah mulai banyak penggemar ya, itu lebih hati-hati lagi. Kalau acara, setiap acara selalu berdua saya dampingin gitu, karena masih dia kan masih banyak belajar, masih dalam tahap belajar, jadi saya selalu dampingin terus gitu. Berjalan sambil belajar. Kalau agak untung rugi. Kalau keuntungan sih banyak kenal banyak orang. Terus kalau kerugian sih nggak ada. Paling kayak dibilang anaknya master ya. Terus aku bilang kadang-kadang enggak bukan gitu. Yang benar iya serius bukan. Gitu. Terus soal lagi udara ini. Ya terus aku bilang iya ini aku anak emang master. Kok beda sih bapaknya? Ya emang kayak gini dapatnya. Mau dia apa lagi? Jadi masa sih bapaknya begitu anaknya begini gitu kan ya, jangan dibilang jelek aku malu. Jadi istilahnya orang beranggapan kayaknya kok beda gitu, tapi yang namanya orang bercanda ya wajar kita maklumin lah, yang itu bercanda nggak serius.